Oke, kita telah sampai dan ini persiapan ikannya untuk dipanggang. Persiapan ikan untuk dipanggang. Ini yang gede-gede dipanggang, guys, buat santap sahur. Satu tahun Oke, itu. guys, ini proses pemanggangan ikan. Oke, kita nyalakan api dulu untuk proses pematangannya. Dan kita tunggu sampai apinya benar-benar sudah membara. Nah, ini chefnya, ini chef. Chef Jumaina. Jenggel darah kalian tua. Yes, apinya sudah menyala. Jadi kita tunggu sampai ikannya matang dan kita siap untuk disantap sahur. Ini dia. Ini, guys, ikan predator yang tadi, ikan armang, ikan belut yang berjenis armang, berjenis predator paling berbahaya. Kita bakar juga, kita panggang. Kita panggang secara tradisional. Oke, kita tunggu sampai matang. Habis ini kita makan sama tusuk-tusuknya, guys. Karena keadaan perut kita sudah lapar. Lapar. Guys, akhirnya udah matang, siap disantap. Siap kita disantap sahur. Sahur sahur tidak sahur tetap tidak puasa. Ada puasaan ada cukup armang sahur ya. Masak, kita makan ikan armang. Yeay, masak ya, kurang mateng nih, guys, armangnya, guys. Ikan ular kobra akan berjuang. Nasi dong, nasi rasa berulah dong. Ini ikan sileman, ikan sileman apa tuh? Apa tuh? Nggak boleh. Nggak colek nih. Ben, ikan masadar, masadar. Ini ikan tobat. Beni curug ke tomat, tomat. Curug ke tadi lan. Baru aja kok. Aku ringan. Bibi nanti kira tegung pola aja ya. Oke, guys, saatnya kita makan sahur. Inilah cabai rawit dan jeruk nipis biar kita mantap, seger, enak, gurih, penambah vitamin. Oke, sahur sahur sahur.